Malhamah Al-Kubra itu terjadinya setelah Al-Mahdi muncul, sebelum Dajjal keluar. Jadi dia di sini. Saya singkat dengan MK saja ya, MK. Malhamah Al-Kubra atau disebut dalam Injil dan Taurat Armageddon. Perang Armageddon. Itu terjadi di Syria nanti peperangan juga. Di Syria. Ya, saat itu peperangan sudah dengan senjata manual. Peperangan itu adalah antara Amerika Eropa melawan Islam. Jadi kisahnya nanti kata Rasul, kalian akan diajak melakukan perjanjian damai dengan Rum. Rum itu menurut para ulama ahli hadis di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa. Jadi Amerika Eropa melihat tak mungkin melawan Rusia, Cina, melawan India, Iran, kekuatan blok timur, kecuali mengajak berdamai umat Islam yang saat itu sudah mengkristal menjadi kekuatan nyata di Timur Tengah, dan saat itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka Amerika Eropa merapat kepada Islam, terjadilah perjanjian damai. Kalian akan memerangi musuh bersama di sebelah timur, kata Rasul. Allah akan kalahkan mereka di tangan kalian. Tetapi akhirnya pasukan Rum di A'mak melambaikan bendera salib, dan mereka mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan salib. Disitulah marahnya umat Islam. Terjadilah peperangan besar di sana yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Malhamah Al-Kubra. Ya, pertempuran berdarah terbesar. Dan itu pada hari pertamanya umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi berperang meninggal semua syahid. Hari kedua, umat Islam yang dikirim oleh Imam Mahdi seluruhnya meninggal juga. Semuanya meninggal syahid. Musuh kalian saat itu adalah terdiri dari 80 bendera. Artinya 80 negara. Ya, setiap bendera membawa 12.000 lelaki terbaik dari kalangan orang-orang Nasrani. Pertempuran saat itu luar biasa. Lalu Imam Mahdi mengirim di hari ketiga orang-orang beriman yang juga seluruhnya syahid. Sebagian yang melarikan diri, yang melarikan diri adalah murtad. Pada hari keempat kalian keluar seluruhnya ya untuk berperang melawan pasukan Rum ini. Allah menangkan kalian semenang-menangnya. Habislah kekuatan Romawi sehabis-habisnya. Begitu nanti. Dan itu terjadi setelah Imam Mahdi. Artinya, kebayang nggak oleh kita, semakin sedikit nggak jumlah para mujahidin nanti. Semakin sedikit. Tetapi kemenangan puncak ada. Nah, setelah kalian memenangkan pertarungan Malhamah Al-Kubra itu, kalian bergerak menuju Turki, kata Rasulullah. Ketika kalian masuk ke Turki, kalian menaklukkan Turki tidak dengan peperangan, hanya dengan bacakan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah runtuhkan benteng Turki di sebelah darat. Kemudian kalian baca lagi La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah runtuhkan benteng Turki di sebelah laut. Ya. Kemudian kata Rasulullah, Turki menyambut kedatangan kalian dengan penuh sukacita. Kalian masuk tanpa peperangan. Saat kalian sedang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta rampasan perang, setan naik ke atas bukit yang tinggi dan berteriak, selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah keluar. Selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah keluar. Rasul berkata, orang-orang beriman melemparkan semua harta rampasan perang yang sudah mereka kumpul-kumpulkan, yang mulai mereka hitung-hitung, dan mereka melaju kecepatan penuh ke kampung-kampung halaman mereka untuk melindungi keluarga-keluarga mereka dari Dajjal. Ternyata setelah mereka sampai di rumah-rumah mereka, Dajjal belum keluar. Saat mereka sudah puas istirahat di rumah, ya, sudah lepas dari penatnya, barulah Dajjal betul-betul keluar. Jadi sebenarnya ada baik juga setan. Iya, ngasih input. Padahal setan hanya iri saja, tidak mau dia orang beriman menikmati harta rampasan perang, sehingga ditakut-takutin begitu. Ternyata ketika orang-orang beriman sampai di rumah, dapat istirahat sebentar, baru benar-benar Dajjal keluar. Nah ini benar tidak? Kita sudah sempat melindungi keluarga kita. Nabi mengatakan, kaum lelaki, jika kalian mendengar Dajjal keluar, kumpulkanlah wanita-wanita kalian di dalam rumah kalian, istri kalian, anak-anak kalian, emak kalian, nenek kalian, ikatlah kaki mereka di dalam rumah, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutuplah jendela rapat-rapat, bacalah di dalam rumah surat Al-Kahfi sampai Dajjal berlalu dari kota kalian. Dan itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.